Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita sekalian dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi mata kuliah pemanenan hasil hutan. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang PPH atau pembukaan wilayah hutan. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk hari ini setelah mengikuti materi hari ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pembukaan wilayah hutan dan mahasiswa dapat menjelaskan tujuan dan fungsi dari pembukaan wilayah hutan. Nah, kita mulai dari apa itu yang dimaksud dengan pembukaan wilayah hutan. Nah, PWH ini merupakan kegiatan yang merencanakan dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka mengeluarkan kayu dari hutan. Nah, prasarana yang disediakan atau yang dibangun tersebut meliputi jalan, jaringan jalan hutan, kemudian juga base camp, kemudian jembatan, gorong-gorong, dan berbagai prasarana lainnya. Nah, pembukaan wilayah hutan yang sifatnya permanen atau lestari itu diperlukan. Nah, kenapa? Karena prasarana atau infrastruktur dalam pembukaan wilayah hutan itu harus memiliki tujuan jangka panjang atau yang permanen, yaitu yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa yang akan datang dalam pengelolaan hutan lestari. Sebagai contoh misalnya gambarannya seperti ini, misalnya suatu HPH atau IUPH KHA atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam atau yang kita kenal dengan HPH. Nah, HPH ini wajib membuat jaringan jalannya itu yang baik, yang desain dan infrastruktur yang dibangunnya itu kuat gitu ya, bisa bertahan jangka panjang gitu ya. Jadi contohnya misalnya HPH tersebut mengelola selama 35 tahun. Nah, kemudian setelah 35 tahun misalnya areal HPH tersebut akan diperuntukkan untuk pengelolaan jasa lingkungan misalnya gitu ya. Karena misalnya di dalamnya banyak jasa lingkungan seperti misalnya air terjun, potensi HBK dan lain sebagainya. Nah, tentunya pengelolaan masa depan tersebut seperti pengelolaan jasa lingkungan, pemanfaatan HBK itu memerlukan wilayah hutan yang terbuka atau yang telah tersedia misalnya jaringan jalannya sebagai tempat untuk orang sebagai tempat akses untuk masuk ke dalam hutan tersebut gitu ya. Ataupun mentransportasikan hasil hutan misalnya hasil hutan bukan kayu. Jadi itulah kenapa PWH yang permanen itu yang berorientasi pada tujuan jangka panjang itu sangat diperlukan. Nah, konsep PWH lestari itu merupakan PWH atau pembukaan wilayah hutan yang mempertimbangkan tidak hanya dari sisi ekonomi saja, tapi juga mempertimbangkan berbagai aspek teknis gitu ya. Termasuk juga aspek sosial dan tentunya yang tidak kalah penting itu adalah aspek ekologis. Jadi berbagai aspek tersebut harus diperhatikan secara terpadu ya, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan dari kegiatan pembukaan wilayah hutan tersebut. Nah, ini beberapa tujuan dari PWH gitu ya. Kegiatan pembukaan wilayah hutan itu bertujuan untuk menciptakan kondisi yang baik agar persyaratan pengelolaan hutan lestari dapat terwujud. Contoh misalnya kondisi yang baik ya, kondisi jaringan jalan yang baik gitu, sehingga jalan tersebut bisa secara nyaman digunakan
bukan hanya secara nyaman tapi juga tentunya secara aman bisa digunakan ya, baik untuk misalnya logging truck yang mengeluarkan kayu misalnya dari TPN atau tempat pengumpulan kayu sampai ke TPK atau tempat penimbunan kayu ya, dan pentransportasian atau pengangkutan kayu tersebut bisa sukses, bisa aman ya, tidak menimbulkan kecelakaan karena misalnya jaringan jalan hutannya itu sudah didesain dengan baik. Kemudian tanpa pembukaan wilayah hutan yang baik, maka pengelolaan hutan yang lestari akan sulit untuk dapat dicapai. Karena prasarana atau infrastruktur pendukung yang tidak memadai dapat berakibat pada terganggunya seluruh kegiatan pemanenan hasil hutan dan pembinaan hutan serta perlindungan hutan. Contoh misalnya kegiatan pembinaan hutan, misalnya kegiatan inventarisasi tegakan ataupun pemantauan di petak sampel permanen atau petak ukur permanen. Nah, tentunya biasanya lokasinya itu kan cukup jauh dari base camp, nah, sehingga harus ada mobilitas dari tenaga kerja ke situ. Ketika misalnya PWH-nya tidak baik atau pembuatan jaringan jalan hutannya itu tidak baik atau ada jalan yang tidak bisa dilewati, tentunya akan menghambat kegiatan pembinaan hutan tersebut. Demikian juga dengan kegiatan lain, semisal kegiatan perlindungan hutan gitu ya. Kegiatan perlindungan hutan itu merupakan salah satu kegiatan pengelolaan hutan yang sangat penting dilakukan gitu ya. Misalnya di HPH itu sangat penting sekali dilakukan pemantauan berkala melalui misalnya patroli hutan yang reguler gitu ya, ataupun yang insidental ya. Itu tujuannya untuk untuk memonitor gitu ya, untuk memonitor atau memantau atau mencegah ya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada untuk mencegah terjadinya perburuan satwa liar ya, terutama misalnya perburuan satwa liar atau jenis-jenis yang dilindungi seperti burung ataupun mamalia gitu ya. Nah, itu juga sangat penting dilakukan kegiatan perlindungan hutan melalui patroli itu, dan kegiatan patroli tentunya harus didukung dengan infrastruktur yang memadai, termasuk juga berupa jaringan jalan hutan yang baik gitu ya. Nah, kemudian PWH ini secara keseluruhan merupakan prasyarat bagi kelancaran kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam produksi hutan, dan pembukaan wilayah hutan ini juga bertugas menciptakan kondisi yang lebih baik dalam pengelolaan hutan serta meningkatkan fungsi sosial dan ekonomi dari hutan. Nah, jadi dari yang sudah disampaikan, sebenarnya fungsi dari pembukaan wilayah hutan itu tidak hanya untuk mengeluarkan kayu atau tidak hanya untuk memanen kayu dari hutan, tapi pembukaan wilayah hutan juga bisa memiliki berbagai fungsi ganda gitu ya. Seperti tadi sudah disinggung ya, tentunya pembukaan wilayah hutan ini akan mempermudah kegiatan yang lainnya, seperti misalnya mempermudah kegiatan penataan hutan, mempermudah pengangkutan pekerja. Seperti kita ketahui misalnya biasanya lokasi petak tebang itu lokasinya cukup jauh gitu ya dari base camp. Misalnya ada yang pekerja bagian produksi yang akan melakukan pemanenan itu, yang posnya itu atau tempat tinggalnya di base camp gitu ya. Misalnya jaraknya ke lokasi tebangan bisa 20 kilo, 40 kilometer gitu ya. Itu tentunya mobilitas pekerja atau pengangkutan pekerjanya itu membutuhkan PWH yang baik gitu ya. Kemudian juga akan mempermudah pengangkutan peralatan ya, pengangkutan termasuk juga pengangkutan bahan-bahan keluar masuk dari hutan gitu ya. Kemudian PWH juga memiliki fungsi untuk mempermudah kegiatan pembinaan hutan ya, tadi sudah disinggung banyak sekali kegiatan pembinaan hutan itu yang
harus dilakukan oleh pengelola hutan, misalnya di HPH atau di HTI. Banyak sekali kegiatan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan, itu tentunya harus didukung oleh infrastruktur yang baik, terutama termasuk juga infrastruktur jaringan jalan yang baik. Nah, misalnya untuk kegiatan tadi ya, pemantauan di petak sampel permanen, meliputi analisis vegetasi gitu ya, di petak ukur permanen untuk memonitor pertumbuhan riap, termasuk juga monitoring lingkungan yang lainnya, seperti misalnya pemantauan debit sungai, pemantauan plankton bentos di sungai, pemantauan kualitas air sungai, monitoring pemanenan, dan berbagai kegiatan pembinaan hutan yang lainnya. Kemudian PWH juga memiliki fungsi ganda untuk mempermudah pengawasan hutan, mempermudah kegiatan perlindungan hutan. Tadi sempat disinggung, salah satu kegiatan perlindungan hutan itu melalui patroli, baik itu patroli rutin atau reguler maupun patroli yang insidental. Ya, itu sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya illegal logging ataupun perburuan liar yang ilegal. Tapi perlindungan hutan juga yang penting juga yang lainnya, selain illegal logging juga ada misalnya potensi misalnya kebakaran hutan ataupun serangan hama dan penyakit hutan, ya. Jadi ketika didukung dengan infrastruktur yang baik, misalnya infrastruktur jalan, ketika ditemukan kebakaran misalnya, sehingga tim pemadam kebakaran bisa dengan mudah menjangkau lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian PWH juga memiliki fungsi ganda, yaitu memungkinkan hutan menjadi tempat rekreasi. Ya, nah, jadi tentunya ini ketika kita ketahui bahwa hutan banyak sekali mengandung jasa lingkungan itu ya, yang sehingga hutan bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi. Misalnya banyak di situ ada potensi berupa danau, berupa sungai, berupa air terjun, berupa landscape beauty-nya gitu ya, berupa keanekaragaman hayatinya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali itu ya untuk potensi hutan untuk menjadi tempat ekowisata. Tentunya harus didukung dengan infrastruktur jalan dan infrastruktur yang lainnya seperti jembatan, gorong-gorong maupun tempat tinggal dan lain sebagainya. Kemudian fungsi ganda yang lainnya, PWH juga bisa membantu untuk membuka daerah-daerah yang terisolasi. Nah, jadi bisa dijadikan sebagai pionir untuk pengembangan wilayah. Nah, seperti kita ketahui di Indonesia ya, banyak sekali itu ya, masih cukup banyak gitu ya, masyarakat setempat, masyarakat ulayat gitu ya, misalnya di Papua, di Kalimantan itu yang masih tinggal di dalam hutan gitu ya. Nah, sangat sulit itu ya lokasi tinggal mereka untuk dijangkau. Demikian juga masyarakat lokal yang tinggal di dalam hutan juga itu mobilitasnya itu sangat terbatas itu ya. Untuk keluar masuk dari hutan menuju pusat ekonomi. Nah, dengan keberadaan pengelolaan hutan misalnya HPH atau HTI dan pengelola hutan tersebut membuat atau melakukan pembukaan wilayah hutan yang baik, dengan penyediaan jaringan jalan, tentunya jaringan jalan tersebut yang dibangun oleh pengelola hutan HPH atau HTI itu juga bisa digunakan bersama-sama gitu ya. Dan jadi bisa sangat membantu untuk mobilitas dari masyarakat lokal yang tinggal di dalam hutan. Ya. Nah, kemudian, PWH Lestari itu sangat penting. Nah, cara satu cirinya atau dari PWH Lestari ini, dia dalam perencanaannya atau dalam desainnya, dia memperhatikan berbagai faktor. Nah, dia memperhatikan aspek keselamatan kerja, baik itu karyawannya maupun keselamatan kerja umum ya, atau dia menjamin keselamatan kerja karyawan dan umum. Nah, ini seperti disampaikan sebelumnya gitu ya, PWH memiliki fungsi ganda, bukan hanya digunakan untuk operasional dari perusahaan pengelola hutan, tapi juga
untuk lokasi hutan, untuk hutan yang di dalamnya juga tinggal masyarakat setempat atau masyarakat lokal. Nah, itu tentunya infrastruktur yang dibangun dari kegiatan PWH akan digunakan bersama-sama. Nah, sehingga itu sangat penting sekali itu memperhatikan misalnya keselamatan tidak hanya karyawannya tapi juga masyarakat umum gitu ya. Contoh misalnya jalan utama gitu ya. Jalan utama di dalam hutan itu biasanya akan dipakai untuk transportasi log dengan menggunakan kendaraan yang besar atau yang kita sebut sebagai logging truck gitu ya. Logging truck itu merupakan kendaraan yang cukup besar gitu ya, sehingga harus diperhatikan gitu ya. Misalnya bagaimana itu kemiringan jalan maksimalnya, bagaimana itu radius tikungan maksimalnya gitu ya. Sehingga aspek keselamatan itu terjamin ya. Nah, kemudian desain PWH lestari itu harus sesuai dengan keadaan bentang alam ya. Kemudian harus bisa mengakomodir 50 sampai 100 tahun banjir. Jadi jangan sampai maksudnya kegiatan PWH ini malah menyebabkan erosi lahan semakin meningkat misalnya karena pembukaan yang terlalu tinggi gitu ya. Pembukaan yang terlalu lebar dan lain sebagainya. Jadi harus diperhatikan aspek ekologisnya. Kemudian desain dari PWH lestari ini juga memperhatikan atau menghindari kerusakan kawasan lindung dan juga gangguan terhadap flora dan fauna ataupun satwa liar gitu ya. Jadi tentunya kegiatan pembukaan misalnya kegiatan pembukaan jalan tidak melewati atau memotong kawasan lindung sehingga tidak menyebabkan fragmentasi habitat dari fauna ataupun dari satwa liar gitu ya. Kemudian desain dari PWH Lestari juga ini memperhatikan pengembangan masa depan terhadap akses masyarakat setempat dan pengelolaan hutan lestari. Nah, ini juga mungkin sudah disinggung dan misalnya banyak potensi di dalam hutan itu bukan hanya potensi kayunya tapi juga ada potensi HBK atau hasil hutan bukan kayu termasuk jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk mendukung perekonomian setempat gitu ya. Dan mereka juga tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik gitu ya. Nah, ini secara umum ini terkait dengan proses PWH lestari ya. Dimulai dari awal harus dimulai dengan perencanaan yang baik dan atau perencanaan yang terpadu. Yaitu merupakan suatu proses menentukan strategi dan aksi gitu ya. Kemudian proses yang berikutnya berupa desain, yaitu proses desain ini misalnya dilakukan melalui pemetaan gitu ya. Kemudian juga tidak hanya dilakukan di kantor meliputi pembuatan peta itu saja ya, bukan hanya direncanakan di atas kertas melalui peta tapi juga disertai dengan desain di lapangan atau observasi di lapangan dibandingkan dengan kondisi aktual di lapangan sehingga diharapkan perencanaannya ini sangat tepat gitu ya. Kondisi yang desain yang sudah dibuat di atas kertas kondisinya itu sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu konstruksi, yaitu suatu proses membangun struktur yang sudah didesain di lapangan ya. Misalnya proses konstruksi jalan, baik itu misalnya jalan utama, jalan cabang, jalan syarat, jembatan, pembuatan gorong-gorong dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting gitu ya, setelah konstruksi juga tahapan yang berikutnya ini juga sangat krusial gitu ya. Jadi harus juga diperhatikan gitu ya pasca konstruksinya, yaitu berupa kegiatan pemeliharaan atau proses menjaga prasarana PWH yang sudah ada. Ini juga sangat krusial gitu ya. Bukan hanya bisa membangun tapi juga wajib untuk bisa memelihara gitu ya. Karena tujuan PWH itu adalah diharapkan bisa untuk jangka panjang seperti yang sudah disampaikan
di awal. Seperti tadi sudah disinggung di awal bahwa kegiatan PWH itu kegiatan menyediakan infrastruktur atau sarana pengelolaan hutan lestari, dan salah satunya itu yang paling inti yaitu berupa pembuatan jaringan jalan hutan. Ya, selain di yang lain-lainnya juga pembuatan jembatan, gorong-gorong, base camp dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang paling inti ini adalah pembuatan jaringan jalan. Nah, untuk pembuatan jaringan jalan hutan itu akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini terkait dengan pengantar tentang pembukaan wilayah hutan. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.